Saya fikir bagi seseorang Muslim yang baik, terutama sekali dalam bulan Ramadan, walaupun kita berpolitik itu harus ada batas-batas, setidak-tidaknya menampakkan kita pemimpin yang menghormati Ramadan. Ya. Sedangkan kita tahu apa yang dibangkitkan itu sama sekali tidak benar. Dan sebagai seorang yang pernah berpengalaman bekerja dalam bidang tertentu dan dengan latar belakang kelayakan akademik, tak sepatutnya beliau menunjukkan sikap yang begitu dangkal dalam soal membuat perhitungan berapa ke kos. Ya. Ini seperti mana kita tahu dalam pengurusan kerajaan, itu bukan macam kita buat aritmetik untuk pelajar-pelajar darjah 1, darjah 2. Ditanya berapa rate, dikalikan dengan berapa, multiply, dapat satu angka dan terus menggunakan angka itu tanpa disemak, yang akhirnya menjadikan ianya sebagai satu fitnah yang besar. Sepatutnya sebagai seorang ahli parlimen terutamanya, kita mesti mengekalkan satu tahap dignity yang tinggi. Apabila kita mengemukakan satu-satu hujah, kita mestilah bersandarkan pada fakta dan bukti, dan baru kita akan dihormati. Saudara Rafizi sekarang ini sudah mula menjadi bahan ketawa dari setengah-setengah orang kerana sikap dan pendirian dia sendiri, dan dia melemparkan berbagai-bagai tuduhan. Sesama sendiri pun nampaknya beliau nampaknya sudah jadi macam satu ketagihan, seronok nak mengeluarkan cerita, seronok nak mengeluarkan sesuatu perkara, seolah-olah itu menampakkan beliau berjuang untuk sesuatu.